Spekulasi calon Panglima TNI baru akhirnya berakhir setelah Presiden Joko Widodo mengirim surat presiden tentang pergantian Panglima TNI kepada DPR RI. Presiden Jokowi akhirnya mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Cahyanto. Bagaimana kemudian rekam jejak dan sosok Jenderal Andika Perkasa yang memiliki kekayaan hampir 180 miliar rupiah? Apa saja tantangan calon Panglima TNI baru dalam masa pandemi COVID-19 ini? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dua narasumber. Ada anggota Komisi 1 DPR RI, ada Bobby Rizaldi. Selamat sore, Mas Bobby. Selamat sore, Mbak Rifana. Dan ada Ketua Inisiatif untuk Demokrasi dan Keamanan, Al Araf. Selamat sore, Mas Araf. Selamat sore, Mbak Rifana, Mas Bobby. Selamat sore. Oke, kita menarik sekali ya, karena ini baru fresh from the oven. Kita baru tahu namanya yang keluar, yang dikirimkan oleh Presiden, calon Panglima TNI yang baru adalah Jenderal Andika Perkasa. Saya mau tanya dulu ke Mas Bobby, sebagai mitra kerja dari TNI Komisi 1, bagaimana Anda melihat sosok Jenderal Andika? Kalau yang kita dengar, kami dengar kabarnya Pak Andika ini punya kedekatan dan intens berkomunikasi dengan kalangan parlemen. Mas Bobby, apakah itu betul? Saya rasa secara objektif tidak ya, karena setiap pertemuan dengan pimpinan matra atau kepala staf itu semua di dalam rapat kerja itu selalu sama jumlahnya. Jadi secara kualifikasi, dengan menjadi kepala staf itu semua tiga-tiganya ini sih berpeluang pada awalnya. Okay. Tapi setelah dipilih, memang kita lihat Pak Andika itu memang menjadi kepala staf yang paling lama dari tahun 2018. Dan juga jejak rekamnya juga cukup spektakuler. 2018 sampai 2019, 2018 naik sampai promosi sampai 3 kali. Jadi saya rasa secara objektif sangat capable. Kalau tadi yang ditanyakan oleh Bu Rifana, saya rasa ya kedekatan semua kepala staf itu dekat dengan mitra ya. Kalau nggak dekat, mana kita mau berkomunikasi, kita melaksanakan legislasi. Baik. Mas Bobby, Anda melihat ini kompromi politik akhirnya Pak Andika Perkasa terpilih sebagai calon Panglima TNI? Saya rasa tidak ada kompromi politik karena kan tidak ada usulan dari DPR. Ini adalah prerogatif subjektif dari Presiden. Tetapi memang ini adalah suatu presiden baru. Mungkin beliau akan menjadi Panglima TNI dengan masa jabatan yang cukup singkat, yaitu sekitar 13 bulan. Mana rata-rata Panglima TNI itu adalah 2-3 tahun, yang paling lama itu Pak Hendri Artono itu 3 tahun 8 bulan. Jadi ini menunjukkan bahwa Panglima TNI itu tidak masalah subjektivitas mengenai jangka waktu menjadi panglimanya, karena memang secara konstitusi panglima tertinggi angkatan bersenjata itu adalah Bapak Presiden. Oke. Mas Araf, kalau menurut Mas Bobby, mitra kerjanya TNI ini tidak ada kompromi politik di balik penunjukan Pak Andika Perkasa. Tapi saya mau tanya ke Anda, menurut Anda pertimbangannya ada politis dan balas budi kepada Pak AM Hendro Priyono, mertua Jenderal Pak Andika, menjadi salah satu faktor penentu, Mas Araf? Ya, Mbak Rifana. Yang ngomong mertua tadi Mbak Rifana ya, bukan saya ya. Jadi begini, saya mengingat ada dua hal ya, bahwa kesempatan Pak Andika ini sebenarnya sudah bisa diprediksi karena dua faktor ya. Pertama itu memang Presiden ada kecenderungan untuk memilih orang-orang yang dalam jabatan strategis itu adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan dia, gitu ya. Dalam pengangkatan Kapolri, Presiden mengangkat dan ajudan Presiden, yakni Pak Sigit menjadi Kapolri. Dalam pengangkatan Panglima TNI, Presiden mengangkat ikat pengusulan ke DPR yang Andika di mana merupakan mantan dan paspampres Pak Presiden Jokowi. Artinya faktor kedekatan menjadi dukungan Presiden di dalam memilih Panglima TNI. Yang kedua adalah, kalau kita lihat tadi dari pandangannya soal di politik, sebenarnya di satu, sebagian anggota Komisi 1, hampir sebulan dua bulan ini, saya boleh katakan melakukan pressing di publik dengan menyampaikan pandangan-pandangan kepada
publik bahwa Pak Andika cocok untuk menjadi Panglima TNI. Okay. Saya ini baru kali ini nih secara terbuka, belum Presiden menentukan siapa Panglimanya, berapa anggota Komisi 1 sudah menyampaikan nama Pak Andika di publik, agar kemudian Presiden cocok jadi Panglima. Artinya secara politik Komisi 1 juga sudah berpolitik sebagian anggotanya, mungkin tidak semuanya yang menyampaikan di publik tuh untuk mendukung Panglima. Okay. Yang sepatutnya sebenarnya itu dilakukan setelah Presiden menentukan nama, tapi ini sebelum mengirim nama. Okay. Jadi dari dua faktor itu sebenarnya sudah bisa kelihatan bahwa baik parlemen yang terrepresentasikan dalam partai politik itu sudah mendukung Pak Andika. Baik. Sehingga yang bisa menjadi hal untuk melihat proses fit and proper test nanti itu akan berjalan dengan lancar tuh, Mbak. Selalu Ripana lancar, selalu lancar biasanya Mas Araf. Iya. Oke. Okay. Iya, karena secara politik mereka sebagian udah dukung dalam posisi itu. Padahal saya pengen seharusnya Komisi 1 bersikap kritis terhadap nanti kita tanya soal fit and proper test, Mas Araf. Salah satu isunya tadi Mas Araf, terkait yang Mbak Rifana bilang tentang kekayaan. Iya, nanti kita bahas soal itu. Mas Araf, saya harus potong, kita akan bahas soal itu nanti, tapi kita akan bahas satu-satu soal rekam jejaknya Pak Andika selama di TNI. Kalau tadi keterpilihan itu karena memang ada faktor kedekatan dan juga faktor politis begitu ya, dan memang sudah selesai. Pak Presiden akhirnya menunjuk President's Man gitu ya, orang yang memang memiliki kedekatan secara personal dengan Presiden Jokowi begitu ya, menjadi Danpas Pampres. Saya mau tanya soal rekam jejaknya, kita bahas satu-satu, tidak mungkin semuanya, tapi saya sudah bagi ke tiga poin. Banyak aktivis HAM yang mengaitkan nama Pak Andika memiliki catatan pelanggaran HAM di kasus pembunuhan tokoh Papua Barat, Teis Eulai. Mas Araf, apakah ini kemudian akan mempengaruhi komitmennya Pak Andika nanti dalam penegakan HAM dan reformasi TNI, menurut Anda? Iya, terkait dengan kasus itu, saya berharap Komisi 1 meminta masukan dari Komnas HAM ya. Okay. Ya, kemudian ada penjelasan yang clear terkait dengan dugaan dalam konteks kasus di Papua. Nah, permintaan kepada Komnas HAM menjadi penting. Kedua, juga permintaan tentang data dari kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi isu HAM untuk memberikan pandangan ke dalam Komisi 1. Sehingga saya berharap agar fit and proper test-nya menjadi lebih kritis supaya proses transformasi dan reformasi TNI berjalan. Okay. Dan sebenarnya Mbak Rifana, secara normatif di dalam Undang-Undang TNI 34/2004, Parlemen dan Komisi 1 itu punya otoritas untuk mengembalikan nama ke Presiden jika menurut Parlemen dan Komisi 1 nama tersebut dianggap memiliki beberapa persoalan. Baik. Itu diatur dalam undang-undang. Saya mau tanya ke Mas Bobby. Nah, tapi menurut saya sih sepertinya secara politik Mas Bobby dan kawan-kawan sudah menyetujui sebelum Presiden menyetujui. Okay. Jadi agak saya mau tanya ke Mas Bobby, apakah itu betul bahwa sebelum Presiden mengirimkan nama, Anda dan juga teman-teman Komisi 1 sudah menyetujui sehingga fit and proper test nanti berlangsungnya lancar jaya saja gitu, sesuai tadi pernyataan dari Mas Araf. Mas Bobby, menurut Anda dengan masa jabatan yang sangat singkat, hanya 1 tahun, apakah kemudian Pak Andika mampu melakukan reformasi TNI atau membuat gebrakan-gebrakan kebijakan baru? Ya, sekarang kita melihat bahwa subjektivitas presiden itu tidak membuat masa jabatan itu menjadi suatu variabel yang penting. Karena memang kalau berdasarkan kebiasaan itu jabatan Panglima TNI 2-3 tahun. Yang paling lama Pak Endri Hartono itu 3 tahun 8 bulan. Tetapi ini adalah presiden baru 13 bulan menjadi Panglima TNI. Ya, saya rasa Bapak Presiden dan juga pemerintah juga sudah mempertimbangkan bahwa jabatan singkat ini tetap mampu untuk melaksanakan target-target pengembangan organisasi TNI dan juga penyelesaian masih postur alutsista sampai menjadi dalam progres MEF3 ini selesai. Dan yang paling utama adalah untuk memastikan bahwa nanti di tahun 2020 setelah Pak Andika ini selesai, estafet kepada Panglima TNI berikutnya itu mampu untuk mencapai target bangunan postur pertahanan yang ideal yang sudah direncanakan Mas Bobby di dalam
10 tahun yang lalu. Mas Bobby, soal dugaan kasus pelanggaran HAM itu akan ditanyakan di dalam fit and proper test karena banyak aktivis HAM yang kemudian mencibir dan juga mempertanyakan soal dugaan keterlibatannya Pak Andika Perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh Papua Barat Teis Eulai ini. Apakah itu akan ditanya? Ini masuk. Oke, silakan Mas Bobby. Kita masuk, halo. Ya, silakan Mas Bobby dijawab. Udah, ini kebuka. Mas Bobby, silakan dijawab. Oke, tampaknya ada kendala komunikasi. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber, ada Bobby Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI dan juga Al Araf, Ketua Inisiatif untuk Demokrasi dan Keamanan. Saya mau ke Mas Bobby. Tadi Mas Bobby kita sempat terputus, tapi saya harus tanya pada saat fit and proper test, apakah Komisi 1 akan menanyakan soal dugaan keterlibatan Jenderal TNI Andika Perkasa pada kasus pembunuhan tokoh Papua Barat Eus Teulai? Mas Bobby, itu penting tidak untuk Komisi 1 diklarifikasi? Saya rasa hampir pasti tidak. Kenapa? Karena kan kalau ada pertanyaan itu berarti masih ada proses peradilan. Sedangkan proses peradilan itu sudah selesai. Okay. Sudah ada 4 perwira dan 3 serdadu Kopassus yang dililit kasus tersebut. Nah, dan ini sudah menjadi putusan yang final. Tidak ada lagi lanjutan dari kasus tersebut. Jadi saya rasa tidak ada untuk menanyakan satu hal yang tidak ada di dalam progres di peradilan manapun. Baik. Jadi saya rasa tidak ada isu mengenai hal tersebut. Oke, artinya tidak akan ditanyakan ya soal dugaan pelanggaran HAM. Ya, saya mau tanya. Kecuali sekarang sedang ada proses peradilan di peradilan yang mana. Oke. Tapi kan tidak ada tersangkut dalam hal tersebut dan hal tersebut sudah diputuskan final. Ya. Sudah dinyatakan ada yang bersalah, 4 perwira dan 3 prajurit tersebut. Baik. Kalau misalnya soal dugaan pelanggaran HAM tidak akan ditanya oleh Komisi 1 karena memang tidak ada sidangnya ataupun tidak ada peradilannya, padahal menurut Mas Araf, Komnas HAM ataupun Mas Araf mungkin punya datanya soal itu, tinggal diminta saja ke Komisi 1, dari Komisi 1 ke teman-teman aktivis. Saya mau menyoroti soal kekayaan. Mas Araf, kalau kita lihat profiling Pak Andika dari daftar LHKPN tahun 2020 itu jumlahnya fantastis, hampir 180 miliar. Mas Araf, menurut Anda wajar tidak sih seorang Jenderal Bintang 4 memiliki kekayaan sebanyak itu? Sebelum kekayaan Mbak Rifana ya, saya rasa Mas Bi dan teman-teman Komisi 1 DPR jangan menutup dulu ruang tentang persoalan di Papua. Karena punya dalam beberapa kasus, dalam kasus Teis Eulai itu kan beberapa perwira menengahnya justru mendapatkan ruang impunitas gitu ya, kekebalan dari kasus tersebut, sehingga korban sendiri mempertanyakan terkait dengan proses peradilan dalam kasus itu. Artinya ada proses unfair trial dalam proses kasus itu, sehingga nggak murni juga soal itu kemudian sudah selesai. Nah, oleh karena itu menjadi penting untuk Komisi 1 dan DPR tetap terbuka karena soal kasus tersebut sesungguhnya belum memisahkan pekerjaan rumah. Nah, Komnas HAM harus aktif untuk memberikan input data terkait dengan persoalan itu kepada Komisi 1 sehingga menjadi terang benderang tentang persoalan itu gitu. Oke, Mas, ini kalau kan, soal kekayaan bagaimana, Mas? Ini tidak menimbulkan persepsi publik yang terkait dengan dugaan-dugaan saja, tetapi butuh kepastian, dan kepastian dalam kasus hak asasi manusia ada di tangan Komnas HAM. Oke. Jadi Komnas HAM bisa memberikan input data itu ke Komisi 1 DPR. Ya. Mas Araf, kalau soal kekayaan, menurut Anda wajar kalau soal kekayaan, pertanyaan saya tadi adalah soal kekayaan Jenderal TNI Andika Perkasa yang mencapai 180 miliar. Menurut Anda wajar tidak sih seorang Jenderal Bintang 4 memiliki kekayaan sebanyak itu? Ya, itu harus dibuktikan di dalam keterangan yang jelas tentang proses fit and proper test nanti, Mbak. Okay. Ya. Ya, kalau dihitung dari runutan gaji prajurit, tentu Mas Bobby punya ukuran itu berapa gaji perwira. Ini sampai nggak segitu. Wajar tidak, Mas Araf? Nah, lain-lain kalau kemudian ada warisan atau keluarga dan lain sebagainya, itu kan soal lain. Nah, oleh karenanya cek dengan untuk isu dana tadi. Baik.
terkait dengan LHKPN di KPK gitu ya, dan juga bisa meminta input dari KPK itu sendiri. Saya mau tanya. Dan itu harus menjadi pertanyaan oleh satu, Mbak. Saya mau tanya ke Mas Bobby, sebagai mitra kerja TNI, saat fit and proper test akan ditanyakan ke Pak Andika asal-usul kekayaannya jumlahnya 180 miliar rupiah. Menurut Anda ini wajar nggak sih, Mas Bobby? Jadi begini, kita kalau di Komisi 1 itu kan yang akan berdasarkan syarat administrasi. Subjektivitas itu adalah hal-hal yang memang sudah tidak ada permasalahannya lagi. Kalau seperti yang tadi Pak Ajar, syaratan administrasi sampai ke dengan LHKPN, LHKPN itu kan jelas sudah ada yang meriksanya. Komisi 1 DPR laporan pajaknya dia, kan kami tidak berkompeten mengenai hal tersebut. Termasuk LHKPN. LHKPN kan juga ada negara yang memeriksanya. Ya, kepantasan-kepantasan tersebut ya kita anggap kalau di sini sudah LHKPN-nya sudah tidak ada yang mempermasalahkan, pajak ada mempermasalahkan, itu suatu bukan hal yang akan diskusikan baik, lagi. Baik. Hal yang kita diskusikan adalah bagaimana pengejawantahan beliau sebagai Panglima TNI untuk bisa bekerja sama dengan Menteri Pertahanan sebagai bagaimana ambisi untuk menjadikan Mas Bobby, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda begitu ya. Tampaknya ada kendala komunikasi. Saya mau ke Mas Araf terlebih dahulu, nanti saya baru ke Anda. Mas Araf, salah satu tantangan penting Pak Andika adalah bagaimana membangun relasi dan sinergitas institusi di luar TNI. Salah satunya adalah Polri dan mengayomi tiga matra secara adil. Mas Araf, apakah kemudian menurut Anda Pak Andika akan mampu melakukan itu mengingat Pak Andika belum pernah memimpin tiga matra seperti Pangkogap Wilhan? Ya, sekali lagi untuk sebelum ke situ saya ingin bilang DPR itu punya kewenangan untuk menyetujui panglima atau tidak. Jadi dia tidak hanya melihat visi dan misi, integritas, komitmen terhadap HAM dan pemberantasan korupsi terus dilihat. Maka hal-hal tadi perlu input Mbak dari Komnas HAM dan KPK ke Komisi HAM dicek ulang gitu. Jadi bukan hanya visi dan misinya. Nah, terkait dengan relasi dengan kelembagaan lain, menurut saya sangat besar buat Pak Andika itu adalah justru di dalam internal sendiri. Jadi menurut Undang-Undang TNI 34/2004, pasal 13 Undang-Undang TNI menyebutkan pola pergantian panglima dapat dilakukan secara rotasi bergiliran. Nah, secara bergantian itu harusnya sekarang jatuhnya ke Angkatan Laut, tapi Presiden memilih ke Angkatan Darat. Maka konsekuensinya ada luka dong bagi Angkatan Laut yang berharap agar dari Angkatan Laut jadi Panglima, tapi tidak diangkat oleh Presiden. Saya rasa luka ini memang kecil dan lahan akan pulih karena TNI kan tunduk terhadap otoritas politik gitu ya. Nah, dalam konteks itu tantangan terberat nanti adalah bagaimana mengkonsolidasikan ke dalam institusi TNI gitu, supaya kemudian ada soliditas di tiga matra angkatan, khususnya di Angkatan Laut. Nah, itu tantangan terberat dalam konsolidasi internal ya, karena pola rotasi harus dilakukan tetapi tidak dilakukan. Yang kedua, tentu dalam relasi dengan kepolisian, tantangan terberat adalah bagaimana memastikan hubungan TNI dan Polri dalam konstruksi dan tugas dan fungsi yang benar. Gitu ya. Khususnya dalam kerangka tugas-tugas operasi militer selain perang. Gitu ya. Ini supaya tidak menimbulkan tumpang tindih, overlapping tugas, dan kemudian dalam batas tertentu juga menimbulkan konflik antara TNI dan Polri gitu. Nah, dalam beberapa kasus tadi, saya rasa membangun soliditas dengan institusi kelembagaan lain jadi penting gitu, supaya tercipta hubungan yang baik dalam konstruksi menjaga. Itu tantangan terberatnya Pak Andika tetap ya. Dalam tugas dan fungsi yang sesuai undang-undang TNI dan undang-undang. Baik, itu tantangan terberatnya Pak Andika untuk bagaimana mengobati luka dari matra Angkatan Laut begitu ya, meskipun menurut Mas Araf itu lukanya kecil, tapi mengkonsolidasikan tiga matra secara adil dan juga institusi lain ataupun Polri itu menjadi tantangan terberat kalau menurut Mas Araf. Mas Bobby, itu tadi dari relasi institusi begitu ya dan antar matra. Kalau misalnya kita lihat rekam jejaknya Pak Andika banyak bersekolah di Amerika Serikat. Bahkan kemarin sempat menggelar latihan gabungan dengan pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat yang memicu pertanyaan dari pemerintah Tiongkok. Mas Bobby, kalau kita lihat ke depan bagaimana kemudian menurut Komisi 1 diplomasi pertahanan kita, karena Indonesia menganut politik bebas aktif sementara Pak Andika kerap dikaitkan kedekatannya dengan Amerika Serikat, Mas Bobby? Jadi begini,
kebijakan pertahanan itu kan sudah dengan undang-undang TNI itu kan sudah jelas. Hmm. Panglima TNI itu adalah konsolidator, dia adalah koordinator pembinaan matra. Hmm. Hmm. Sedangkan kebijakan politik pertahanan itu adalah di Kementerian Pertahanan dan juga oleh Bapak Presiden kita. Okay. Jadi sebenarnya tidak masalah Bapak Panglima TNI ini kan hanya menjalankan kebijakan doktrin pertahanan dan pengembangannya sehingga nantinya akan selaras dengan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah eksekutif. Misalkan sekarang tentang Indo-Pasifik. Yeah. Indo-Pasifik itu ada perubahan doktrin Amerika, ada lagi dengan AUKUS dan bagaimana kita mengkonsolidasikan kekuatan kita. Misalkan penggunaan alutsista dengan Prancis itu bukan dari Kementerian Pertahanan, itu dari Presiden. Okay. Bagaimana pengembangan industri pertahanan kan dari Panglima TNI, itu dari Kementerian Pertahanan. Hingga tugas Panglima TNI itu hanya teknis dan pengkoordinasian, sehingga saya rasa Pak Andika sangat cocok karena sudah masuk di dalam cekrekamnya. Baik. Mulai dari satuan elit, mulai dari komandan teritorial, sehingga di paling pas pampres, dia jadi di sejen, jadi cukup lengkap. Okay. Ya. Mas Bobby, ini soal dugaan pelanggaran HAM tidak akan ditanya oleh Komisi 1. Soal kekayaan yang fantastis tidak ditanya. Ini soal relasi ataupun diplomasi pertahanan juga diserahkan kepada Kementerian Pertahanan. Saya harus tanya catatan dari Komisi 1 soal politik. Menurut Anda, apakah kemudian Pak Andika masih membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara? Apakah dalam urusan-urusan politik sektoral, bahkan elektoral? Betul, karena tugas Panglima TNI ini adalah tugas profesional, bukan tugas politik pertahanan. Okay. Sehingga pengembangan kekuatan matra-matra inilah yang menjadi tugas utamanya. Makanya dia profesional, kan dia politik. Dan fit proper ini bukan menguji kemampuan politik, kan? Tapi bagaimana dia mampu mengejawantahkan itu tadi, misi presiden bagaimana, dan misi presiden itu dengan dan dari pertahanan kita bagaimana yang dikembangkan dalam doktrin pertahanan teknis di tiga matra tersebut. Baik, kita tunggu nanti. Bagaimana menjadi kekuatan yang disegani di kawasan. Oke, jadi Pak Andika tidak boleh tergoda ya oleh politik di luar negara begitu ya, apalagi yang berkaitan dengan elektoral dan sektoral begitu ya. Kita tunggu nanti bagaimana jalannya fit and proper test untuk calon Panglima TNI. Rencananya kapan, Mas Bobby? Rencana kalau tadi dengar-dengar mungkin hari Minggu inilah. Kalau hari Jumat mungkin atau paling lama itu Senin. Oke, kita paling lama. Tapi diusahakan Minggu ini sehingga hari Senin itu atau tanggal 8 pas lagi usia Pak Adi itu adalah usia pensiun itu sudah bisa ada pelantikan. Oke. Sehingga tidak ada transisi. Baik. Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya fit and proper test. Mas Bobby tadi itu. Oke, Mas Araf. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis ya. Nanti kita akan mungkin berdiskusi lagi di kesempatan berikutnya karena sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita tunggu bagaimana hasil fit and proper test dari Komisi 1 DPR RI akan sangat mulus sekali dan memberikan karpet merah kepada Pak Andika Perkasa. Nanti kita tunggu bersama. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada Mas Al Araf dan juga Mas Bobby Rizalmi. Sehat selalu untuk Anda berdua. Terima kasih, Arifana.